Raf, makasih banyak ya udah minjemin duit sebanyak itu ke gue. Santai aja kali, lagian lo kan juga butuhnya untuk mulai usaha. Ya kali gue ngedukung. Iya sih, tapi gini aja biar lo lebih yakin. Gimana kalau gue jaminin mobil gue pakai akta fidusia? Enggak perlu deh. Gak apa-apa, lagian gue juga punya kenalan notaris soalnya. Lo ada kenalan? Ada, kebetulan dia dari temen gue. Kalau gitu yaudah deh, atur aja, yang penting gue terima beres. Oke, okay. Yaudah kalau gitu gue aturin jadwalnya dan semua yang harus siapin nanti kita susun. Siap-siap, yaudah kalau gitu gue ada keperluan lain. Aku juga cabut ya. Oke, yaudah bro. Thank you, Bet. Hati-hati. Halo, gimana tadi? Berhasil gak? Jelas berhasil dong. Lagian teman gue tuh kok jadi orang mawan aja ya? Parah lo. BTW, gue signing sama dianya kapan? Kalau Sabtu 2 mingguan lagi gimana? Biar kita sempat nyiapin dokumennya, dan emang teman gue itu biasanya bisanya pas weekend sih. Oh, cepet juga ya. Tapi nggak apa-apa, gue bisa. Nah, tempatnya di mana? Bisa lah, lo kan magang di kantor notaris. Tempatnya kalau di kafe dekat kantor gue gimana? Oh, oke. Kita berarti ngurus apa kali ini? Kita ngurus akta fidusia mobil, Nin. Nanti jangan lupa, lo pakai baju yang proper ya, supaya lancar urusan kita. Oke, sampai ketemu nih. Oke, Bu Merlina, kenalin ini Rafael, teman saya yang hari ini akan sign akta fidusia bareng. Silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Merlina, saya yang akan melakukan proses signing hari ini. Mungkin Bapak mau review dokumennya terlebih dahulu? Boleh. Kayak kurang ngerti, saya percaya aja lah. Oke, Bapak. Oke, mungkin untuk proses salinannya, saya yang akan kirim salinannya minggu depan ya, Bapak. Oke. Mungkin sekiranya sudah sih, Pak, untuk itu aja. Udah selesai semua berarti? Iya, betul. Kalau gitu saya cabut dulu, saya ada urusan lain. Oke? Oke, terima kasih ya, Bapak. Thank you. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Oh iya, si Dan kan masih ada utang ya? Aku coba telepon deh. Kok gak nyambung-nyambung? Aduh, harus gue chat. Aduh, centang satu lagi. Gue datengin deh. Rafael? Gue lagi ganggu nggak? Oh enggak, kenapa? Ya, kalau nggak salah tuh lu lagi magang di kantor notaris kan ya? Iya, kenapa tuh? Nah, jadi gue niatnya mau nanya beberapa hal sih, cuman kalau bisa ketemu aja, kira-kira lu bisa nggak? Boleh, tapi gue paling baru bisa lusa sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, yaudah ntar gue kabarin deh kapan sama di mananya. Oke, aman. Oke, sampai ketemu ya. Dah. Enggak, gue baru datang juga. Alhamdulillah. Jadi gimana, Raf? Lo kemarin mau nanya apa? Ya, jadi beberapa bulan yang lalu tuh teman gue sempat minjem uang ke gue. Sampai sekarang dia belum balikin. Dia sempat jaminin mobilnya lewat fidusia sih, cuman gue nggak tahu dia sekarang gimana. Terus gimana? Jangan-jangan lo kena tipu? Enggak mungkin lah, dia teman deket gue. Tapi lo bawa salinan apa yang ini? Bawa. Ya. Gue bantu cek kali ya. Siap. Data tidak ditemukan nih, gak terdaftar Raf, sertifikatnya. Masa sih? Padahal kemarin gue buatnya sama notaris loh. Kalaupun itu notaris, sertifikatnya juga belum tentu asli loh Raf. Lo bikinnya di notaris mana? Dia tuh lagi magang, kalau gak salah namanya Merlina. Merlina Natalina? Nah iya itu. Itu atasan gue Raf, tapi kalau emang
waktu Bu Merlina ngapain juga dia ngaku masih magang ya? Nanti gue kenapa? Kayaknya iya deh, Raff. Ditemukan penipuan dengan mengatasnamakan notaris lain yang dilakukan oleh N. N bekerja sama dengan Z dalam melancarkan aksinya. Akibatnya, N dan Z dituntut dengan pasal 378 dan pasal 263 KUHP. Diharapkan kepada masyarakat untuk waspada atas fenomena notaris fiktif ini.